Borneo Cultural Festival BCF merupakan satu platform tarikan pelancong bagi menampilkan warisan setiap kaum. Justru promosi penganjurannya perlu diperhebat agar objektif program mencapai matlamatnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin Christopher Gira Sambang melihat selain tarikan pelancong, BCF boleh diangkat sebagai salah satu platform pendedahan kepada generasi muda mengenai warisan nenek moyang mereka. Festival Borneo Cultural Festival macam ini, inilah satu untuk kita mengekalkan adat pertandingan, adat culture kita dari segi berbagai etnik di Sarawak, dari segi bangsa Dayak, bangsa Chinese, Melayu, untuk kita mempertahankan culture kita sebagai orang asal di Sarawak. Dengan itu kita akan generasi-generasi yang muda, generasi yang akan datang akan mesti memperingati culture kita sebagai orang asal di Sarawak. Berbeza dari tahun-tahun sebelumnya, BCF tahun ini menampilkan persembahan kepelbagaian etnik setiap malam di pentas utamanya. Justeru beliau berharap orang ramai tanpa mengira kaum dan agama datang bersama bagi memeriahkan lagi acara tersebut. BCF 2022 diadakan di Dataran Tun Tuanku Bujang Fasa 1 Fasa 2 bermula 19 hingga 23 Julai 2022.